Selamat datang ke tutorial ini sebagai apakah yang akan kami tutorial akan nanti. Sudah tonton sampai habis dan share, subscribe, komen di bawah supaya pengetahuan bahagian gadget select kami kongsikan kepada anda tentang recorder IPN IPN HD Pro. Tapi produk ni di Thailand hilang, telah tutup, tidak menggunakan Up HD Pro 3 terbaru. Tapi yang ni lu bayang, tapi keras sikit daripada HD Up HD, tapi berbezanya channel dengan sistem dia. Mungkin dia sama tapi berbeza dalaman dan sistem lain. Okay, kita akan tunjukkan recorder dia. Ini adalah recorder IPN HD Pro. Produk ni dikeluarkan tahun berapa saya tak pasti, tapi sebelum COVID dah ada dalam ni. Ini adalah recorder HD ya. Recorder HD HD Pro 3. Dekat sini ditulis produk recorder yang sama saja sehingga 200 channel. Dekat sini diberi guna U-band dan C-band. U-band tu menggunakan PRI Astro dan C-band menggunakan parabola. Kat belakang ni dia ada tunjuk gambar kartun, ada tulis HD free to air. Free to air maksudnya free. Kalau guna C-band parabola 200, dan kita kalau guna kubel kita pasti berapa channel di dalam ni. Tapi yang boleh kat sini HD 20, tapi ni yang lama punya. Tapi sekarang kita tak pasti berapa channel dalam ni. Inilah kotak dia. Kita buka kotak dia dan kita akan tunjuk decoder dia. Macam ni, kita buka macam ni dan kita tarik macam ni. Okay. Ini seperti ini ya. Ini adalah decoder IPN. Sangat kecil. Tapi kita ada buku manual workbook. Anda boleh tengok kat sini cara pasang macam mana. Anda boleh tengok ada bahasa Siam sahaja. Anda boleh tengok sini. Tapi kalau anda tak perlu, anda boleh buat sendiri tanpa menggunakan kertas ni. Semua cara-cara dekat sini semua ada. Dia menggunakan Ku Taikon. Ini dekat ready. Dia ada bagi bateri ya. Nah, kode dia. Dan yang HDMI, anda boleh guna ke PB LCD ya. Dan bateri dia bagi. Dan remote. Tapi kalau anda tak ada, anda boleh, kalau anda menggunakan PB yang lama, anda boleh guna ni, adapter ni, apa? DC ya, DC AV yang Walkman punya tu. Anda boleh kat sini, kat belakang. Dia ada lubang kecil. Okay. Dan boleh guna pipi kotak ikut color yang telah letakkan. Kita tunjukkan. Okey, ini decoder dia. Dia ada HDMI cable dan dia ada USB 2.0 dan AV, dan dia ada LNB macam cable extra masuk sini. Dan kat depan ni ada infrared lampu nombor dan ada on off tolak naik channel. Kat atas ni ada IPN eh. Kat depan ni ada HD Pro 3 dan dia ada lubang ni. Keliling ni ada lubang ni. Agak sampel je kotak dia. Dia kecil daripada Astro, cuma Astro ni besar sikit, tapi yang ni panjang, dia kecil. Tu belakang ni ada lubang ni banyak juga. Yang belakang ni ada kopling ya. Dan dia menggunakan pelak macam ni. Di Malaysia pun boleh guna pelak ni. Ini dia bagi remote, bateri dan HDMI. Tapi kalau anda tak ada, anda boleh beli yang kabel yang untuk TV kotak yang biasa. Macam mana dia menggunakan recorder ni, kita akan guna TV LCD ya. LCD nipis. Pertama kita perlukan ada kabel macam ni. Macam ni. Dan kita masukkan di sini HDMI. Masuk terus bunyi. Itu kita akan sambung kabel Astro.
Kabel extra. Ini kabel extra. Kita join di sini. Kita pusing. Tolak. Kita pegang, kita tolak, kita pusing sampai yang melekat. Pastikan segena telah di set sebelum melihat video ni. Dan ni kita akan masukkan plug ke plug biasa. Kita akan on di. Okey, dekat sini kita telah sambung decoder dia ni. Yang tadi sambung HDMI dan LNB dengan plug sambung. Lepas tu kita akan tekan remote TV. Tekan remote TV di input. Tekan input di TV. Sebelum kita memulakan, kita tekan input di TV untuk menggunakan HD. Tekan HD atau menggunakan AV. AV tekan AV mengikut nombor AV atau HDMI. Tekan input di TV. Kalau menggunakan video tu, anda boleh guna kabel yang tadi yang warna tu. Dan kita menggunakan HD, kita try satu. Titik sistem dia, kita pergi ke menu, kita tekan intention, tekan kosong-kosong, kita pergi manual. Okey, kita sini cook icon itu ke bawah ni, kita tekan frekuensi type 126.87 V dan 3000 ke bawah ni, kita tekan update. Kita tekan update, kita tekan exit, kita pergi ke frekuensi yang kita masukkan tadi. Kita tunggu saja. Kat sini dia ada tulis update. Bila ada kalau macam ni, tekan yes je. Sebelum ni kami dah masukkan update baru, kita akan cuba yes, tekan yes ya. Bila tekan yes, anda perlu tunggu sehingga ABC ni dia sampai dia habis ya. Sampai A tu habis, B tu berjalan dan C tu berjalan, terus dia akan automatik update dan channel di TV tu, decoder tu akan keluar terus di TV. Kami akan percepatkan video ni supaya tidak melambatkan masa. Dekat situ dah keluar susen. Bila keluar susen, dia akan automatik tunggu sehingga dia berjaya. Dia akan loading dan keluar di TV balik sehingga channel keluar. Bila dia update semua channel yang ada dalam tu akan keluar dengan automatiknya. Ok, dia dah ulang balik. Kita tengok apa yang akan jadi. Dan kita akan cuba macam mana satu persatu channel yang menarik dalam ni, yang berbeza, dan kita cuba yang tu saja. Okey, kat sini channel yang sebelum ni tak keluar. Jadi kita tengok yang channel yang 5. Channel TV dia. Okey, kalau yang ni keluar automatik, yang lain tak keluar. Okey. Kat sini signal tu hijau sebab tak hujan. Okay, kita akan pergi ke channel yang paling senang. Dapatkan bola ke apa semua boleh tengok. Okey, semua dah keluar. Janji anda update dulu. Okay, kat sini anda perlu nak tengok cerita ni. Dia ada audio English dan Thai. Anda tekan English untuk English, Thai untuk Thai. Dan tengok channel-channel yang menarik. Okay, semua dah keluar. Kita anda perlu tunggu sehingga dia keluar. Okay, dah keluar. Semua dia dah keluar juga. Nanti kita tengok channel-channel yang menarik sahaja. Ok,
Cinta ke rumah tuh ada juga, tapi tengok sini, kalau sini ya Thailand punya bahasa Thai, ya di TH ada bahasa Thai, ya bahasa S itu ada bahasa Inggris atau bahasa asal. Oke, okay. Nah, semua boleh, kita tengok, dia otomatik ya. Ini auto. Okey. Semua dah keluar. Ini auto. Okey. Ini yang bawah ni boleh juga. Okey. Lain-lain semua boleh. Ini bahasa Thai, ini bahasa Inggeris. Ya, dua channel ini bahasa Inggeris, bahasa Thai. Okey, itu saja cerita. Okey, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, komen dan share. Terima kasih. Sama.